Dengarlah setan perampas milikku penyondol, taklah ku pemusnah masjidku pengganti diriku, semoga kau kan gembira selalu di atas kesengsaraanku. Terimalah nanti kiparamu. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Go. Sebelum ni, I actually minat tengok Viewchim yang live. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Curang. Hello. Ini memang hodoh. Ni buat muka Cina habis. Tak kaya lah. Dah banyak duit lah. Gatau lah. Boleh ke? Buat apa tu? Welcome to View Fashion FB Live. Siapa dah masuk Mia, cepat komen kita kat mana sekarang. Korang komen kita dekat mana sekarang. Sekarang ni, maybe ada dekat tangga emergency. Sebab tangga emergency ni memang khas untuk emergency. Kalau korang perasan, setiap bangunan commercial kiri atau kanan ada tangga emergency. Untuk emergency keluar rokok, emergency kalau ada api ke benda panas ke senang nak keluar, emergency. Ada apa dengan tangga? Ya. Okey, tak ada. Makan kat sini je lah. Boleh. Lapan. Tidur kat mana ni? Tidur kat sini je lah. Tangga. Ya, sekejap Luna. Kita nak pergi makan. Cuma. Sekejap. Kita selfie dulu. Luna tak boleh. Ma, babi ma. Tak kena pilih nak makan. Ma, ni tui wo jiang de. 好在他了 Ayah, kenapa you? Ini bumbung banyak cantik. Itu I suka. Jomlah, Mila. Kita pergi tempat biasa. Jom, kat mana aku bom? Tak ada lah. Disebabkan Mira setitik rosak Mira sedunia. Aku nak tukar nama. Nama aku Linda. I keluar dengan kawan I jap, okey? Okey. Okey. Hey, wait. Apa? Who is your kawan? Mira. Wait, Mira? Yeah, why? That Mira? No. Mira, kau letak garam kat donat mama ha? Tadi kau ambil garam yang dalam tong penutup warna biru eh? La ilaha illallah, kau betul-betul lah jual hari ni donat. Bukan donat tau, donat garam tau. Habislah esok datang customer mengamuk. La ilaha illallah, siapa yang letak garam depan donat tu? Patut aku cakap kenapa gula mama ni apa? Dia bagi gula macam gula ni pula, selalu gula blender. Pogok lah Ira, aku kan dah tahu tong tu kan tong garam aku. Kenapa kau pergi letak kat donat? Kau ni betul lah. Mira, cepat Mira. Sana, turun. Lagi orang masuk adik. Angkat berkawan Mira. Siapa Mira tu? Ha? Mira lah ke adik? Apa masalahnya? Kau jangan nak berkawan dengan si Mira tu. Mira tu tak guna Dia meruntuhkan tokong orang. Kau nak berkawan lagi dengan dia. Tak selesai bulan ni dengan papa-papa kau sekali. Kau ni kenapa? Tak faham lah Mira je pun. Engkau ni? Saya pun heran lah macam mana kau orang boleh tertakar dengan isteri. Ha, pasal skandal-skandal semua. Kalau tak pandai, kenapalah simpan skandal? Tengok saya, pasal tu tak simpan skandal. Semua isteri angkat. Ha, tahu tak, bukan satu. Untuk saya, isteri angkat ada berapa, saya sendiri pun tak tahu. Puluh-puluh, ratus-ratus. Ha, kalau tak pandai, janganlah buat. Ha, lepas ni kalau nak simpan skandal ke itu ke, tanyalah nasihat dengan saya. Apa skandal-skandal? Bukan skandal, candle. Lilit, candle. Jangan macam-macam, saya baru tengok social media tau. View lah, chin lah.
Semua dah view, semua dah seen. Kau orang ni kan, memang kalau isteri cantik macam mana pun kau orang akan cari perempuan monyet dekat luar. Awak tu jaga-jaga sikit. Ah, saya kalau dengar kes pasal awak tu, terus potong. Potong? Potong jari. Jari. Buat lagi apa-apa, nanti saya letak racun dalam makanan. Racun? Hai Mira. Hai Shin. You sihat tak? Sihat? Sihat eh? You pakai baju apa hari ni? Saya pakai baju warna pink. Warna pink, wow. Yang you beli hari itulah. Jom kita lepak tangga. Tangga? Yeah. Ya, awak ni gatal. Jom. Oh, Mira saya, marilah kita berpimpin tangan. Biarlah mesra, sayanglah bimbe. Mira ku saya, abe tak pege, ku alik lake. Satu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, komen and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!